Presiden RI Joko Widodo menganugerahkan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, pada Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024. Gelar tersebut diberikan atas jasa Prabowo di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Menurut Jokowi, pemberian anugerah kali ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Hal itu pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Pada tanggal 29 Februari tahun 2024 pagi, Prabowo mengunggah tweet untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Jokowi. Ia juga bercerita, sejak umur 18 tahun telah bersumpah untuk selalu setia kepada Indonesia. Terima kasih kepada Presiden RI, atas anugerah dan kehormatan ini. Terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta seluruh prajurit TNI dan Polri di seluruh Indonesia. Sejak umur 18 tahun saya mengucap sumpah untuk selalu setia kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia serta mendharma baktikan dan mempersembahkan jiwa raga saya untuk negara kita tercinta. Sumpah itu yang akan saya selalu pegang. Tulis Prabowo dalam tweet yang disertai foto momen ketika diberikan gelar kehormatan. Netizen ramai mengomentari tweet Prabowo tersebut. Banyak yang memberikan selamat dan doa, serta harapan untuk Prabowo ke depannya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.